Okey, untuk soalan ni simple je. Okey, sekarang ni dia bagi fungsi dia adalah HT sama dengan 81 tolak 932. Sekarang ni ketinggian ni, ketinggian sekatur batu ni jatuh ke tanah ni bergantung kepada T saat ni, faham tak? Bergantung pada masa. So bila dia kata masa tu lah 1/3 saat, jadi 1/3. So sini T, sini T. So kalau sini 1/3, automatik sana tukar. Faham tak? So selesaikan je lah macam biasa. 1021, 3029. Okay? Jadi, sebab tu bila kat sini, awak punya mendengar rendah punya kena kuat ni. Kata tak susah. So dapat 80. Settle. Okay. Kalau T 1 saat. Ini dia punya fungsinya. Ketinggian ini, nyatakan ketinggian batu ni. Ketinggian H ni height. Ketinggian batu ini bergantung kepada masa dia. Jadi, kalau pada masa 1 saat, so ni T, yang ni pun T. Jadi, kalau letak 1, tukarlah 1. Dah, selesai je. 1 kuasa 2. Kuasa 2 dulu. 9. 1 kuasa 2 adalah 1. So, 9 adalah 9. Jadi, 81 tolak 9. Dah. Lagi. T sama dengan 2 pula. Ni rumus. Ni fungsinya. Fungsinya konsepnya apa? Ketinggian ini berdasarkan masa ini. Itu je. Ketinggian batu itu berdasarkan masa. Jadi, masa kita adalah 2 saat. So, sini T. Sini T. Jadi, kalau sini 2, sini tukar 2. Selesailah macam biasa. Okay. So, 81 tolak 94. 2 kuasa 24. Kena kuasa dulu. Baru boleh darab. Okay. 81 tolak baru darab 36. So, jawapannya 45. Selesai. Okay. Seterusnya dia kata, bilakah batu itu pencecah tanah? Okey, saya tanya awak. Kalau dia cecah tanah, ada bilakah ni maknanya masa. Faham tak? Bilakah masa itu mencecah permukaan tanah? Kalau dia dah jatuh ke tanah, dia ada tinggi lagi ke? Dia dah tak ada ketinggian. Apa rumus tadi, ketinggian tadi? HT sama dengan 81. Ni rumus ketinggian. Ketinggian yang bergantung kepada masa. Okey, sekarang ni saya tanya, bila dia kata dia nak suruh cari masa, lepas dia kata jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah ada ketinggian ke? Kat mana ketinggian? Ni kan tadi. Ada ketinggian ke? Tak ada kan? Dah jatuh ke tanah sifar lah. Mana ada tinggi lagi? Dia dah jatuh. Mana ada ketinggi lagi kan? Benda tu dah jatuh berbuk kat tanah. Melepek kat tanah tu. Kosong lah. Tak ada ketinggian. Dah. Lepas tu persamaan apa? Nampak tak? Form 3 memang kena strong. Kat sini memang banyak. Last kali dia akan pergi persamaan linear. Last kali dia akan pergi kepada algebra. Last kali dia akan pergi kepada persamaan linear. Itu masalah utama. Pelajar-pelajar bila naik tingkatan 4, kenapa bila persamaan linear dia tak strong. Okay, so sekarang ni ulang kaji cuti. So bawa yang ada T ni, kita akan nak cari T sebab nak cari masa kan. So bawa ke sebelah sana sebab dia negatif kat situ. Okay, saya suka positifkan dia. So jadi dia akan jadi begini. Lepas tu bawa 9 pula. 81 bagi 9. Tahu tak? Ni kena buat lambat ni. Awak ni sekarang tak faham. Ni darab buat sana jadi bahagi. So berapa? 9. So T sama dengan berapa? Punca kuasa 9. Kuasa 2 buat sana jadi apa? Punca kuasa. So T dapat apa? 3. Tapi masa menengah rendah, awak belajar T sama dengan 3 je. Masa sekolah menengah, bila ada punca, dia mesti ada 1 positif, 1 negatif. Tapi oleh kerana masa, takkanlah masa negatif, betul tak? Jadi kita hashtag dekat 3 saat ni. Maknanya pada masa 3 saat tu, bola tu dah jatuh ke permukaan bumi. Faham? Lambung 1, 2, 3 pelepek dekat atas bumi. So dia tak ada tinggi lagi. Senang je, simple sangat benda ni. Okay. So faham-faham kan.